Assalamualaikum brothers, selamat datang di channel Tahu Makan. Kali ini aku berada di kota Bangkalan brother. Aku mau nyobain minuman tradisional khas Pamekasan brother, yang dijadikan minuman kekinian brother, yaitu es gonjer brother. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa ikuti video terbaru dariku. Mari kita langsung ke tempatnya brother. Seperti apakah es gonjer yang disulap menjadi minuman kekinian ini brother? Tegar Maulana. Oh iya mas, ini es gonjer tuh es apa mas? Ya, es gonjer itu ya es khas Madura. Madura. Tempatnya kebanyakan orang jualan es gonjer itu paling banyak di Pamekasan. Es gonjer itu sendiri dari campuran santan sama gula. Tapi ada resep rahasianya tersendiri. Berarti umumnya itu menggunakan santan sama gula mas ya? Nah iya. Tapi di sini pakai resep rahasia. Ya benar. Iya mas, kok bisa muncul ide dijadikan minuman kekinian ini gimana mas? Ya mungkin saya lihat kebanyakan orang-orang yang jual es gonjer tuh rata-rata usianya yang usia tua. Usia lanjut, iya. Seperti itu. Jadi saya terinspirasi buat mengangkat es tradisional ini buat jadikan kekinian gitu. Jadi bisa masuk ke zaman seperti sekarang ini. Zaman kekinian, zaman nu. Nah, ya benar sekali. Oh iya mas, ini untuk harganya mulai berapa mas? Kalau harga sendiri all varian, kalau yang cuma topping kita kasih 7.000. Kalau yang original tanpa topping kita kasih 5.000. Itu toppingnya ada apa aja mas? Toppingnya itu kita sediakan kacang, Oreo, Coco Crunch, keju, roti, jelly sama coklat. Oh iya mas, untuk jam bukanya ini jam berapa mas? Kita buka itu jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Untuk lokasinya? Lokasi kita ada di depan Elzata atau depannya BCA juga boleh. Setiap hari mas bukanya? Setiap hari mas. Untuk per hari ini ngabisin berapa cup? Per hari rata-rata kita hampir 80 cup. 80 cup. Udah dapat berapa minggu mas? Baru 5 hari ya? Iya, baru 5 hari. Untuk pembelian Grab atau kita GoFood bisa? Masih belum join sama GrabFood atau Gojek ya mas. Kita masih deliver order diantar sendiri mas. Soalnya saya sendiri gabung sama Chicken Duk-Duk gitu. Oh, ini satu anu? Sama ya, satu orang.
motor kekiniannya. Untuk pembeliannya itu dapat kartu ucapan cinta berasal dari Es Gonjornya ya, ini. Thanks for being my customer. Selamat menikmati. Terus ada Instagramnya nih brother. Nih. Ya, ada Instagramnya. Terus sedotannya itu sudah terbungkus dengan plastik brother. Jadi benar-benar terjaga untuk kebersihannya brother. Aku tadi beli yang topping Oreo brother. Kita bahas dari segi packaging dulu brother. Di sini ada namanya Es Gongon. Gongon itu artinya itu gonjor brother. Terus di belakangnya itu ada tulisan kata-kata mutiara sama Instagramnya kan. Ini yang topping Oreo kan. Ini kocok dulu. Minum brother. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh segar brother. Untuk rasanya tuh segar, manisnya medium brother. Terus untuk santannya itu soft brother. Jadi enggak terlalu strong santannya. Terus manisnya tuh pas, enggak terlalu manis dan menyakitkan kayak gitu brother. Ini medium untuk tingkat kemanisannya brother. Jadi ini enggak bikin enak. Untuk Oreo-nya sendiri ini cukup melimpah brother. Jadi bagi kalian yang minum itu Oreo-nya itu langsung ikut brother. Jadi ini komposisinya itu Es Gonjor itu ada santan, terus gula, terus ini ditambah ramuan atau resep rahasia kata ownernya tadi brother. Terus baru dikasih topping Oreo atau topping yang lain brother, sesuai pilihan kalian brother. Jadi buat kalian yang pecinta minuman kekinian, worth it untuk dicoba brother. Yang pertama itu rasanya tuh nendang, terus bikin ketagihan, segar, dan harganya juga murah di kantong brother. Oke brother, sekian dulu video dari aku dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa ikuti video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.